Hai Home Hunters, jumpa lagi dengan saya dalam channel Herlisa Burhan. Salam sehat dan baik untuk Anda semua. Nah, kali ini kita sampai di kawasan baru yang benar-benar didevelop dengan serius oleh pengembang ternama. Kawasan mana lagi selain Paramount Petals dengan rumah-rumahnya yang benar-benar oke layout dan gayanya, tapi pas banget untuk kantong. Terutama untuk Anda yang mau punya rumah pertama atau keluarga kecil, atau untuk Anda yang memang cari rumah dengan harga terjangkau di bawah 2M. Coba tebak, rumah ini lebarnya 8x15, tapi bangunannya ada dengan ceiling plafon yang tinggi, dimodifikasi dengan adanya mezzanine. Sekarang bagaimana? Kita lihat, Anda pasti penasaran. Yuk! Rumah yang ada di klaster Gardenia ini spesial banget karena letak klasternya itu tidak jauh dengan spot country club yang akan dibangun di kawasan Paramount Petals ini. Jadi untuk berenang atau untuk nge-gym, Anda bisa lakukan di sana, tinggal jalan kaki atau walking distance. Ini adalah area lantai dasarnya. Karena bangunannya 111, Anda bisa rasakan sendiri. Walaupun dijadikan satu lantai tanpa mezzanine, itu Anda bisa dapatkan ceiling plafon yang tinggi karena model atau gaya rumah ini itu seperti dua lantai, padahal satu lantai. Kecuali kalau Anda mau tambahkan mezzanine, ada biaya tambahan sebesar 45 juta. Nah, dengan area living roomnya yang cukup luas, kemudian area makan, ruang makannya, dan ada kitchen set, ini benar-benar pas banget deh untuk Anda yang mau punya rumah pertama, tapi harganya hanya dengan cicilan jutaan saja per bulan. Nah, rumah mana lagi Anda bisa dapatkan seharga eman, bahkan DP-nya pun DP-nya bisa 0% kerjasama dengan bank-bank swasta terkenal. Nah, di sini untuk rumah 8x15 ada 3 kamar tidur, 2 kaki double bedroom dan 1 kamar tidur utama. Nah, untuk ceilingnya Anda tidak perlu khawatir karena tinggi ceiling kalau tanpa mezzanine itu adalah 7 meter. Sedangkan kalau ada mezzanine yang bisa ditambahkan, mungkin mezzanine-nya bisa dipakai untuk ruang kerja, ruang study, ataupun mungkin bisa jadi kamar juga atau ruang olahraga, itu bisa banget. Sekarang kita lihat kido bedroom yang pertama. Yuk. Nah, suasana kalau Anda kembali ke rumah ini benar-benar homey banget. Kadang kalau saya perhatikan itu kalau rumah-rumah di kawasan yang lain itu mungkin dapatnya hanya kecil aja, lebar 6 bahkan lebar 5 bahkan juga 4 meter. Tapi kalau ini dengan eman Anda bisa dapat lebar 8. Ini kido bedroomnya, arahnya view depan rumah, ada jendela kaca yang besar. Anda lihat sendiri. Kido bedroom yang pertama cukup oke kan luasannya dengan view tampak depan, tapi yang saya suka dari semua kamar tidur itu ada bukaan dan memang jendela kaca sehingga pencahayaannya dan sirkulasi udaranya pasti berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kamar tidur yang ini. Tuh, keren banget kan desainnya. Ada bukaan kaca atau jendela di sini. Untuk rumah satu lantai dengan ceilingnya 7 meter, Anda bisa dapatkan di mana lagi? Nah, selain itu yang saya suka nih area kitchennya. Area kitchennya ini muat bisa dikasih tungku 2 atau 3 stove
Dan yang saya suka nih, dari frame aluminium kaca kita ada disediakan bukaan sehingga hawa masakan, dan kita bisa benar-benar menikmati udara segar juga dari area di bagian belakang rumah. Karena masih ada space untuk taman, cocok banget untuk Anda yang seneng suasana-suasana hijau. Nah sekarang dari dua Kido bedroom, ini adalah sharing bathroomnya. Sebelum kita akan masuk ke kamar tidur utama, Anda lihat sendiri bathroomnya. Nah, bagaimana dengan kamar tidur utama? Ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. 1 kamar mandi di luar tentu saja, 1 kamar mandi ada di dalam kamar tidur utama. Saya suka banget karena nah, Anda bisa bayangkan dimensi dari kamar tidur utama ini. Cukup besar banget, apalagi ceiling plafonnya itu cukup tinggi. Di atas 3,2 meter, hampir 3,5. Inilah yang membuat kamar tidur utama ini terasa lapang banget. Suasananya enak dan homey, apalagi ada kamar mandinya di sebelah sana. Homanters lihat sendiri. Bahkan bisa juga tuh ada ruang kerja, meja kerja yang ditaruh di depan kamar mandi. Kalem dan lembut banget kan desain interior dari kamar tidur utama ini dengan warna hijau daun yang soft, seneng banget. Apalagi di sini sediakan juga nih bukaan jendela ke arah taman yang ada di backyard. Keren banget kalau taman itu didesain dengan asri sesuai dengan selera Anda. Nih coba lihat deh Home Hunters. Jadi bagaimana pendapat Home Hunters dengan rumah yang ada di kelas rilis dari Paramount Petals yang nanti pada tahun 2025 setelah rumah ini jadi 18 bulan dari sekarang itu akan jadi exit tol in dan out menuju kawasan ini sebelum exit tol Bitung. Jadi deket banget. Karena langsung nanti pada saat exit tol in dan out itu langsung terhubung dengan Jakarta, pasti untuk transportasi Anda akan jadi lebih mudah kalau memang ada keperluan ke area Merak, ke bandara, bahkan juga ke Jakarta. Nah, rumah tampak depannya terlihat seperti 2 lantai, padahal ini 1 lantai. Optional kalau Anda mau tambah mezzanine seluas 13 meter, ini dia contohnya ya. Tapi nanti rumah yang dapatkan ini 1 lantai dengan tinggi plafon 7 meter. Hanya dengan cicilan bahkan DP 0%. Tidak usah bayar DP dan juga sudah termasuk AC di kamar tidur utama. Kemudian ada electric water heater dan juga ada smart door lock. Sekarang nggak sabar ya. Kita mau lihat area mezzaninnya cakep nggak? Nah, ini dia area mezzanine yang ada di rumah lebar 8x15, cluster gardenia. Keren banget kan? Ini opsional. Kalau Anda mau jadikan mezzanine ini jadi ruang kerja, atau ruang study, ruang hobi, seperti ini, kebetulan di rumah ini dijadikan ruang kerja. Cantik banget deh dengan rak-rak dan meja kerja. Ini yang membuat Anda pasti konsen dan fokus untuk diam di ruang ini. Apalagi di bagian sebelah sininya nih, aku suka banget karena diberikan itu frame jendela kaca besar banget menghadap ke area depan rumah. Inilah yang membuat area dalam rumah walaupun 1 lantai plus mezzanine itu jadi terang semua. Apalagi ditambah dengan jendela menuju bagian backyard. Nah, yang ke arah bagian belakang ini bisa dibuka jendelanya. Wow, hawa sejuknya. Aduh, seneng banget loh kita dapatkan rumah seluas ini. Tersedia pula dengan lebar 7 dan lebar 6.
6x15, 7x15 dengan cicilan mulai dari 9 jutaan aja. Makanya nih Home Hunters, buruan hubungi saya di nomor telepon yang tertera. Dan kalau Anda suka dengan video-video yang mengupas rumah-rumah bagus, nah Anda bisa berikan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info, berikut juga dengan like-nya kalau Anda suka dengan video ini, dan komen-komennya bagian mana dari rumah Gardenia satu lantai ini dengan model layout tropis minimalis tampak muka seperti dua lantai, bagian mana yang Anda suka ya. Jadi Home Hunters, mumpung masih ada, apalagi di klaster Gardenia ini, lokasi klasternya dekat dengan spot country club seluas 5.000 meter. Kolam renangnya pasti besar dan juga ada ruang gym dan tentu saja taman bermain. Di klaster Gardenia ini juga tersedia rumah dengan dua lantai. Kebetulan rumah ini sebenarnya adalah satu lantai dengan ceiling plafonnya 7 meter. Di mana bisa dibuatkan optional mezzanine seperti ini, luasnya 13 meteran, seharga 45 juta saja. Nah, kemudian mumpung lagi promo, DP bisa 0% cicilan. Dan kemudian juga dapat electric water heater, smart door lock. Inilah harga perdana, mumpung exit tol akan dibuka setelah rumah ini jadi. Jadi tinggal tunggu 2 tahun atau 18 bulan lagi, di tahun 2025 akan langsung tersedia masuk dalam kawasan exit tol menuju Jakarta. Jadi jangan sampai kehabisan, unitnya terbatas sekali. Kita akan liput berikutnya rumah dengan dua lantai dengan harga beda sedikit, tapi Anda bisa lihat layout bagus lainnya. Sampai jumpa Home Hunters di tayangan video saya berikutnya.